Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon dan WhatsApp kepada tim respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu topik yang cukup populer, di mana topik ini adalah topik yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membahas kenapa masalah ada di dalam hidup orang-orang percaya. Salah satu pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan adalah, kalau Tuhan ada, kenapa harus ada masalah dalam hidup ini, atau kenapa sih Tuhan kasih saya masalah yang tidak kunjung usai? Saya terus dirundung dengan masalah demi masalah. Pertanyaan atau keluhan semacam itu mungkin pernah paling tidak satu kali dalam pikiran kita, dan yang paling sering disalahkan adalah siapa Tuhan. Padahal Tuhan punya alasan untuk mengizinkan setiap masalah tersebut ada dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan masalah tersebut ada. Tuhan tidak memberikan masalah kepada kita. Jadi sebetulnya Tuhan hanya mengizinkan masalah itu ada, tetapi dengan satu alasan. Coba kita lihat sejenak apa arti masalah. Kalau bahasa Indonesia-nya disebut masalah, ya. Kalau kita perhatikan masalah, masnya Allah. Tentunya satu yang luar biasa dong. Sama seperti kita mencintai atau senang dengan mas, mas murni. Tetapi Ketika kita bicara tentang masalah, kita harus mengerti kenapa Tuhan izinkan masalah itu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita kembali ke kata asalnya, masalah itu dalam bahasa Inggris disebut problem. Problem ini bisa ditelusuri ke bahasa aslinya itu yaitu bahasa Yunani yang disebut dengan probalein. Yang terdiri dari dua kata yaitu pro dan balein. Pro berarti forward atau maju. Ke depan, sedangkan balein itu adalah to drive, artinya mendorong, sehingga kita bisa katakan bahwa pro balein adalah kesempatan untuk bergerak maju dan berkembang. Jadi, dari kata aslinya saja, kita sudah bisa melihat bahwa masalah itu bukan sesuatu hal yang mengerikan. Bahasanya aja sudah pro balein, yang artinya. Mendorong untuk kita bisa maju ke depan. Jadi, saudara-saudara, kita sudah melihat masalah itu, bukan lagi satu masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon masalah. Untuk kita merespon masalah dengan benar, mari kita pelajari apa sebetulnya alasan Allah mengizinkan masalah ada dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, kita harus mengerti dulu bahwa masalah ini kita bisa pandang dari dua aspek. Yang pertama, aspek di mana masalah tersebut timbul hanya gara-gara kita yang membuatnya. Yang kedua, masalah dari aspek di mana Allah mengizinkan masalah itu ada di dalam hidup kita. Mari kita bahas dulu dari sudut pandang yang pertama, di mana masalah disebabkan oleh kita sendiri. Yang pertama, kenapa masalah itu bisa ada dalam hidup kita? Yang pertama adalah karena kita tidak menggunakan kehendak bebas secara bijak. Kita adalah manusia dan bukan robot. Oleh karena itu kita mempunyai free will atau kehendak bebas. Terkadang masalah itu terjadi karena apa yang telah kita lakukan sendiri. Coba kita buka di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kemudian kita baca di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari ayat di atas jelas Tuhan telah memberikan semua yang baik di tangan kita kalau kita ada di dalam Dia. Semuanya sudah ada di tangan kita bukan di tangan Tuhan lagi. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya, berserah artinya kita melakukan semua yang bisa kita lakukan. Kita harus melakukan semua bagian kita dengan seluruh kemampuan kita. Dan biarlah Tuhan melakukan sisanya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut begini: do your best. God do the rest. Sisanya ini adalah hal yang memang kita tidak dapat lakukan. Misalnya, kita berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian dengan belajar. Tuhanlah yang memastikan kita pada saat menghadapi ujian dalam keadaan sehat. Itu urusan Tuhan nanti. Tetapi bagian kita adalah kita harus berusaha semaksimum mungkin belajar untuk mempersiapkan seluruh pikiran kita dalam menghadapi ujian. Apa yang terjadi hari ini mungkin saja adalah akibat apa yang terjadi kemarin. Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang adalah akibat apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau kita kesulitan dalam hal keuangan, itu mungkin atau jangan-jangan gara-gara kita malas bekerja. Atau kita tidak perform dalam melakukan pekerjaan kita. Dan banyak orang sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa gaji saya nggak naik-naik? Kenapa saya begini terus pekerjaan saya padahal dia sendiri tidak mau melakukan dengan baik bagiannya dia. Kemudian ujungnya dia salahkan Tuhan. Yang terpenting jangan pernah cemburu dengan orang lain yang sukses walaupun hidupnya tidak baik agar kita tidak tergelincir karena sebetulnya kita tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Coba kita baca dalam Mazmur 73 ayat 2 dan 3. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Seberapa banyak ketika kita melakukan seluruh apa yang harus kita lakukan. Kita sudah bekerja keras. Tetapi kita melihat teman kita yang biasa-biasa saja kok lebih enak ya kehidupannya. Kadang-kadang kita suka iri hati. Tetapi firman Tuhan berkatakan, Jangan engkau iri hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan punya maksud yang mungkin saat ini kita tidak tahu maksudnya apa. Tapi baru ketahuan di kemudian hari bahwa kenapa orang ini bisa kelihatannya kehidupannya baik, sementara kerjanya biasa-biasa saja, Sementara saya, yang kerjanya begitu luar biasa, kok hanya seperti begini. Jadi, jangan kita iri hati melihat orang-orang yang tidak percaya, kok seolah-olah hidupnya diberkati. Jadi, kesalahan pertama, kenapa masalah datang di dalam hidup kita? Karena kadang kita tidak menggunakan free will yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita secara bijaksana kita mau melakukan seluruhnya hanya kehendak kita. Kita mau melakukan apapun sesuai dengan kedangingan kita. Dan ternyata itu mengakibatkan sesuatu terjadi atau masalah terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kenapa masalah ada dalam hidup kita? Dilihat dari pandangan pertama bahwa masalah itu disebabkan oleh kita sendiri. Yang kedua adalah karena Tuhan sedang menghukum kita masalah terjadi di dalam hidup kita, mungkin salah satunya adalah karena kita serakah. Jadi ada dosa keserakahan di dalam hidup kita. Coba kita buka Yesaya 57 ayat 17a. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 17, Aku murka karena kesalahan kelobaannya atau keserakahannya. Seberapa banyak kita sering tergoda dengan apa yang kita lihat di teman kita, apa yang kita lihat di orang lain, dan kita ingin menyamai. Itulah dosa keserakahan. Jadi, segala jenis keserakahan dapat membuat kita jatuh ke dalam berbagai masalah. Bahkan, serakah dalam pelayanan pun dapat membuat seseorang jatuh. Jadi, jangan salahkan Tuhan kalau ada seseorang dari Senin sampai Minggu pelayanan, namun keluarganya menjadi hancur dan berantakan. Ada, saya dengar, anaknya pendeta narkoba. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan, saya kan sudah melayani engkau, tapi kenapa kau izinkan anak saya seperti begini? Tuhan tidak pernah mengizinkan karena fokus kita di dalam pelayanan itu salah. Mungkin juga karena motivasi kita salah, yaitu motivasi dengan penuh keserakahan. Mungkin untuk popularitas, mungkin untuk mengambil keuntungan. Saya tidak tahu. Terlalu banyak alasan yang kita bisa sebutkan. Semua itu ada batasannya. Jangan sampai kita menjadi serakah akan sesuatu tetapi cukupkanlah diri kita di dalam segala hal. Kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5, "Janganlah kamu menjadi hamba uang." Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali, apa arti kata sekali-kali, tidak pernah sekalipun kita akan kekurangan, tetapi kita sering jatuh. Kenapa kita menginginkan? Lebih daripada yang kita butuhkan, sehingga Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, banyak orang menjadi hamba uang, banyak orang menjadi hamba kekuasaan. Apalagi kalau di dunia politik itu sangat mengerikan." Tetapi Firman Tuhan berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita menjadi hamba uang, kita sudah melanggar perintah Tuhan, dan mungkin masalah yang terjadi." Hanya gara-gara kita menjadi hamba uang, kita mendapat satu masalah yang besar. Dan banyak orang mengatakan, "Oh, ini mungkin Tuhan izinkan." Tidak, Tuhan tidak izinkan. Saudara yang membuat masalah itu ada dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan sedang menghukum saudara? Jadi, ada dua hal. Kenapa masalah itu ada dalam hidup kita? Kalau kita pandang dari satu sisi, yaitu yang disebabkan oleh kita sendiri. Nah, coba kita belajar dari sisi satunya lagi bahwa masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu karena beberapa hal. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa masalah tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Sampai kapankah masalah itu hilang? Sampai kita pindah rumah, yaitu rumah kita yang ukurannya 1 kali 2 meter. Ketika kita berada di rumah yang luasnya 1 kali 2 meter, disitulah kita tidak akan memiliki masalah lagi. Berarti ketika kita masih menghembuskan nafas setiap hari, berarti kita masih punya masalah. Berarti, sekali lagi mau saya tekankan, masalah itu ya bukan masalah dong. Yang jadi masalah apa? Bagaimana kita merespon masalah? Itulah yang jadi masalah. Kenapa ada orang yang bisa terjun dari lantai 18 hanya untuk mengakhiri hidupnya? Kenapa banyak orang yang minum racun hanya untuk mengakhiri hidupnya? Mereka mengakhiri hidupnya atas kemauan sendiri. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka salah merespon masalah yang sedang dihadapi. Kenapa mereka salah merespon? Karena mereka tidak tahu bahwa ada beberapa alasan kenapa Allah mengizinkan masalah ada dalam hidup kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar bagaimana kita merespon masalah bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah. Untuk kita bisa merespon masalah dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia, inilah yang harus kita ketahui. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu ada dalam hidup kita? Yang pertama, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tadi kita sudah bahas duka cita yang dihasilkan dari dunia, yaitu duka cita yang kita buat sendiri. Itu menghasilkan kematian. Bagaimana kematiannya? Nah, seperti tadi ada orang loncat dari lantai 18 karena dia salah merespon. Itu duka cita yang dari dunia. Tetapi ketika kita dapat masalah, coba kita melihat apa rencana Tuhan di dalam masalah. Ternyata mungkin Masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita bertobat. Dalam firman dikatakan bahwa, "Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu." Membuat kamu bertobat itu, firman Tuhan mengatakan seperti itu: "Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, jadi Tuhan izinkan duka cita itu." ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita bertobat. Kalau bertobat itu kita bicara tentang apa ini? Tentang satu arah dalam kehidupan. Ya. Pertobatan adalah metanoia yang artinya berpaling 180 derajat. Yaitu sebuah perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya berjalan ke arah sana atau ke arah sana ya, berjalan ke arah sana, sekarang yang disebut dengan metanoia itu kita berbalik 180 derajat arahnya ke sana. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Yang tadinya kita mengarah ke hal-hal yang bersifat dunia, sekarang kita berbalik 180 derajat, kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, bukan lagi kepada dunia. Yang tadinya semua yang ada di pikiran kita, semua hal-hal yang bernilai sementara, Ketika kita bertobat, kita mengalihkan seluruh pikiran kita, kehendak kita dan perasaan kita kepada nilai-nilai kekekalan. Jadi, satu hal yang sangat bertolak belakang. Pertobatan itu betul-betul bertolak belakang. Coba kita lihat sekarang yang kedua. Ya. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi hal yang kedua, kenapa Allah mengizinkan masalah ada dalam hidup kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, ya. Tadi kita sudah baca ayatnya Seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bayangkan, kalau saudara diperhadapkan dengan satu peristiwa hukuman mati, betapa takutnya saudara menghadapi hukuman mati tersebut. Jadi, kita melihat masalah-masalah yang sangat besar sekali yang diungkapkan di dalam ayat ini, sampai hampir seperti orang mau dihukuman mati. Itu masalahnya besar sekali. Tetapi Tuhan berkata, "Apa?" Seolah-olah kami telah dijatuh hukum mati, tetapi hal itu terjadi, jadi hal itu Tuhan izinkan terjadi, supaya kita jangan menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Coba kita lihat kehidupan kita. Berapa sering banyak orang Kristen ketika mereka diperhadapkan dengan masalah yang paling gampang adalah masalah sakit penyakit. Ya, ketika kita diperhadapkan, saudara kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, bahkan anak kita, dokter menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Betapa kita takut. Dan apa yang terjadi biasanya? Karena kita adalah orang yang mampu, wah kita langsung tidak menyakiti Tuhan, tetapi, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengalaman hidup kita. Wah, kita harus cari begini, kita harus begini, kita harus begini, kita begini. Lakukan tanpa memikirkan apa rencanamu Tuhan di dalam sakit penyakit. Seharusnya, langkah pertama ketika kita masuk dalam masalah, tanya sama Tuhan, "Apa yang hendak kau nyatakan di dalam masalah ini?" Tuhan, jangan-jangan Tuhan hanya ingin menyatakan, "Hei." Engkau harus mengandalkan aku dan bukan mengandalkan kekuatanmu. Karena aku tahu bahwa engkau adalah orang kaya, orang yang sukses, orang yang berkuasa, tapi saya tidak mau engkau mengandalkan semua hal-hal yang bersifat sementara tersebut. Aku mau engkau mengandalkan aku. Mungkin masalah itu diizinkan Tuhan terjadi, cuma Tuhan mau menegur kita. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Dan kita sudah melihat kesaksian banyak pengusaha-pengusaha sukses, bagaimana mereka mengandalkan kehebatan mereka dalam menjalankan bisnis mereka, dan ternyata Tuhan izinkan hancur semua bisnisnya, baru mereka mengerti bahwa mereka sudah masuk dalam dosa, yaitu dosa mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam diri Jeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia yang hatinya menjauh dari Tuhan itu terkutuk. Jadi yang kedua tadi kenapa Allah mengizinkan supaya kita diajar untuk mengandalkan dan percaya sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada kekuatan, kehebatan, kekayaan dan kekuasaan kita sendiri. Dan yang ketiga, kita coba lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah, sumber penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan mau kita menjadi kesaksian hidup. Untuk memberitakan karyanya yang ajaib dalam hidup kita, siapakah orang yang paling powerful untuk menegur orang-orang yang kecanduan narkoba? Tentu adalah mantan pecandu narkoba, dan dia sudah bertobat. Hanya dialah yang mampu untuk mengatakan kepada orang-orang yang narkoba, "Bertobatlah, tinggalkan itu semua." Tetapi ketika saya bukan pecandu narkoba dan berkata, "Ayo." Kamu pasti bisa untuk berhenti menggunakan narkoba. Pastilah pencandu narkoba itu akan berkata, "Kamu tidak pernah merasakan ya, rasanya sakau itu apa? Kamu tidak pernah merasakan bagaimana saya sulit untuk berhenti dari narkoba." Namun, ketika seorang mantan pencandu narkoba berkata, "Kamu bukannya tidak bisa, kamu sebetulnya tidak mau." Kenapa? Lihat, saya, saya bisa toh, saya sanggup meninggalkan semua itu. Jelas, perkataan ini akan sangat membangun dan sangat kuat dampaknya. Begitu juga dalam hal yang lain, orang yang paling dapat menguatkan orang yang sedang terjerat hutang adalah orang yang pernah terjerat hutang dan dibebaskan oleh Tuhan, dan orang yang paling dapat menguatkan orang yang berada di penjara. Tentulah orang yang pernah berada di penjara, orang yang paling dapat menguatkan, orang yang sedang terkena penyakit kanker adalah orang yang pernah mengalami sakit kanker dan disembuhkan. Jadi, Tuhan izinkan mungkin terjadi dalam hidup kita untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, sehingga pengalaman mengalami duka cita tersebut kita bisa bagikan kepada orang-orang yang memiliki duka cita yang sama seperti yang sudah pernah kita alami dan kita bisa menyaksikan saya saja itu ditolong oleh Tuhan. Ini ada buktinya dan saya sudah mengalami semua hal-hal seperti itu. Dan inilah akhirnya bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah disembuhkan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kuncinya adalah bla 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 jadi mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi untuk menolong orang lain. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi yang keempat, kenapa masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita agar pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam kita. Tadi di dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Kenapa orang lahir cacat karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kecacatan orang tersebut, dalam hal ini adalah orang buta sejak lahir. Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya yang bersalah, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seberapa banyak mungkin ada bapak, ibu, saudara yang mendengarkan siaran ini, dan sekarang mengalami anaknya cacat. Coba kita perhatikan apa. Yang Tuhan ingin kita lakukan, jangan-jangan Tuhan membuat kita masuk dalam masalah tersebut untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kekuasaan Tuhan di dalam hidup anak kita, saudara kita, dan sebagainya. Jadi, masalah itu mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan kekuasaannya di dalam hidup kita, untuk kita bisa. Nyatakan kepada banyak orang, ayat ini sangat saya kagum dengan jawaban Tuhan Yesus Kristus atas pernyataan yang diberikan oleh muridnya. Tuhan mau pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam hidup kita melalui setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga pekerjaan Tuhan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, coba kita melihat tadi, saya sudah jelaskan ada empat poin kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Nah yang kelima, kenapa masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita? Untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara bertanya, kok bisa masalah mendatangkan kebaikan? Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu artinya baik itu yang baik maupun yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun keadaan kita sekarang baik atau buruk, semuanya itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dari dimensi Allah. Kita harus melihat kata kebaikan di sini, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang bekerja? Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, jadi Allah kadang mengintervensi kehidupan kita dengan mengizinkan masalah terjadi. Tetapi menurut ayat ini bahwa Allah mengizinkan itu untuk sebuah kebaikan atau untuk mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan ini tentunya harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Karena kalau kebaikan kita melihat dari dimensi manusia, mana mungkin anak saya mati itu kebaikan? Istri saya kena kanker, stadium akhir kok itu kebaikan? Tidak mungkin itu kebaikan. Tapi dari dimensi Allah, bisakah itu kebaikan? Bisa sekali. Jadi, ketika kita membaca ayat ini, kita harus melihat dalam konteks yang benar, di mana kebaikan di dalam ayat ini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi. Manusia, kenapa? Karena Tuhan mengatakan kebaikan itu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika anak saya harus mati, meninggal muda, itu memang ada rencana Allah di dalam kematian anak saya. Ketika istri saya harus meninggal, itu memang ada di dalam rencana Allah. Istri saya harus meninggal. Apa rencananya? Mungkin pada saat meninggal, kita tidak pernah tahu. Apa rencana Tuhan? Tapi setelah beberapa lama, beberapa tahun kemudian, kita baru mengerti kenapa istri saya meninggal pada umur sekian, anak saya meninggal pada umur sekian. Ini saya kasih contoh yang ekstrim saja, ya. Tapi kebaikan bisa juga, kah, dilihat dari dimensi yang baik, berkat, kekayaan, kekuasaan bisa, tapi kita harus melihatnya secara proporsional. Jangan melihat kebaikan hanya langsung masuk dalam pikiran kita yang kita anggap baik sesuai dengan kedagingan kita. Nah ini salah. Ketika terjadi yang tidak baik, sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita akan marah sama Tuhan. Dan janji ini hanya untuk orang-orang yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil dalam sesuai dengan rencana Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, ya dikatakan demikian. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam setiap persoalan kita, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita setelah kita menderita sebentar. Penderitaan ini tetap harus ada, walaupun terjadi, saya sebutnya seketika atau sebentar. Artinya apa? Setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Semua sifatnya sementara, tetapi ketika kita merespon masalah itu dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai kekekalan. Jadi, nilai sementara dapat menghasilkan nilai kekekalan. Apakah nilai sementara ini dalam konteks ini yaitu masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Itu yang kelima, dan yang keenam apa? Alasan Allah mengizinkan masalah dalam hidup kita agar kita dapat memperoleh pengenalan akan Allah secara benar. Pengenalan yang benar akan Allah itulah yang membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Kalau saya katakan, pengenalan yang benar akan Allah berarti ada pengenalan yang tidak benar pada Allah. Dong ya, banyak orang menyampaikan Allah itu dalam porsi yang kurang tepat, bahkan ada yang sesat dan sudah ada di Alkitab pada zaman Tuhan Yesus. Banyak kesesatan-kesesatan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu akan datang ke dunia ini. Bahkan nanti orang akan mengundang orang-orang berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinganya, di mana dia hanya memperkenalkan Yesus yang salah, bukan yang benar. Nah, coba kita buka Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saat kita dapat melewati masalah bersama Yesus, kita akan memperoleh pengenalan akan Allah secara pribadi dan benar, bukan hanya pernah mendengar kata orang bahwa Yesus itu baik kita dapat benar-benar merasakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ingat, tidak ada rancangan Tuhan yang pernah gagal. Jadi tetaplah berjalan bersama Yesus saat kita mengalami permasalahan. Ayub 42 ayat eh 2 berkatakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub diizinkan mengalami begitu besar masalah. Anak-anaknya semua meninggal. Hartanya semuanya hilang. Bisa bayangkan betapa berat Penderitaan Ayub, dan bukan hanya itu, bahkan tubuhnya pun mengalami penderitaan dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada di dalam tubuhnya. Tetapi lihat bagaimana respon Ayub terhadap semuanya itu, bahkan istrinya pun sudah mengatakan, "Matilah kamu dan sumpahilah Tuhanmu." Itulah respon dari istrinya, tapi respon dari Ayub apa? Jangan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Karena Tuhan juga mengizinkan yang jelek terjadi atau yang buruk terjadi dalam hidup kita untuk suatu alasan. Di dalam konteks ini apa alasannya? Masalah ada dalam hidup kita supaya kita bisa mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus dalam hidup kita. Ketika kita masuk dalam masalah, kita akan berteriak, "Tuhan, tolong Tuhan, tolong." Betul? Dan ketika Tuhan datang menolong kita, apa yang kita bisa katakan? Tuhan itu baik. Kita bisa mengatakan Tuhan itu baik ketika kita harus dulu mendapatkan atau merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau kita tidak mau masuk dalam hal yang buruk dulu dalam hidup kita? Jadi, Tuhan izinkan masalah, kemudian kita berteriak, "Tuhan, tolong! Tuhan, datang menolong!" Baru kita bisa menyatakan Tuhan itu baik. Pengenalan kita kepada Tuhan melalui masalah yang kita hadapi itu meningkat. Oh, Tuhan itu baik. Jadi bukan karena orang atau nyanyian-nyanyian pujian di gereja. God is good. Allah itu baik. Tuhan itu baik. Bukan hanya itu. Bukan hanya menyanyi. Tapi kita sudah merasakan dalam hidup kita melalui masalah yang terjadi dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik. Inilah yang penting harus kita maknai. Itu sudah ada enam hal. Kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Dan yang ketujuh. Kenapa Tuhan mengejarkan masalah dalam hidup kita untuk memberikan arah. Coba kita buka di dalam Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berbondong-bondong itu sedang berjalan menuju maut. Kita ini semuanya orang-orang berdosa sedang berjalan menuju maut, menuju jalan yang lebar, yang ujungnya adalah kebinasaan. Jadi, ketika kita jatuh dalam dosa, kita sebetulnya sedang berjalan kepada satu lorong atau jalan kebinasaan. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk memberikan arah. Eh, kamu itu udah salah arah. Coba belok dulu ke sini ya. Jadi, masalah itu akan membuat kita mengerti bahwa, oh, selama ini saya sedang berjalan ke arah yang salah, yaitu kebinasaan. Ketika masalah ada dalam hidup kita, Tuhan baru sedang menegur kita. Oke, berarti saya salah jalan, saya dibelokkan melalui apa beloknya melalui masalah yang kita alami. Jadi Tuhan izinkan masalah mungkin untuk merubah arah cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita memfokuskan seluruh kehidupan ini bukan lagi kepada jalan kebinasaan yang lebar tetapi kepada jalan yang sempit yang menuju kepada kekekalan. Yang kedelapan, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Sebetulnya cukup simpel. Tuhan ingin menguji iman kita. Coba kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu Ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lihat kata-kata ini. Karena aku telah mengetahui. Ini cerita tentang Abraham yang disuruh Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Anak kandungnya yaitu Ishak. Padahal Tuhan pernah berjanji melalui Ishaklah Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Abraham tahu hanya melalui Ishak. Tetapi dia disuruh membunuh Ishak. Berarti apa? Harusnya logika dia berkata, tentunya janji Tuhan akan hilang dong. Karena saya bunuh Ishak. Lain kalau Ishak punya adik. Ini tidak. Hanya satu-satunya yang dari Sarah adalah Ishak. Dan melalui Ishaklah janji Tuhan akan dikenapi. Tetapi kenapa disuruh bunuh? Tetapi lihat respon Abraham. Abraham mau taat nggak? Mau. Nah, sejak kejadian inilah Abraham disebut bapak orang beriman. Karena ujian yang diizinkan terjadi dalam kehidupan Abraham itu satu ujian yang sangat luar biasa. Levelnya sangat tinggi. Bayangkan kenapa nggak tinggi? Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan melalui Ishak, tetapi Ishak disuruh korbankan, disuruh dibunuh. Begitu luar biasanya iman Abraham, kepercayaan Abraham terhadap Allahnya. Dia mengerti siapa itu Allahnya, sehingga dia mau mengorbankan satu-satunya anak di mana melalui anak ini janji Tuhan akan digenapi. Jadi masalah dalam hidup kita mungkin juga Tuhan izinkan untuk menguji apakah kita tetap memiliki iman dan setia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Makanya Yesus kan pernah berkata, "Kalau aku datang di kali yang kedua, apakah aku akan menemukan iman?" Mari kita melihat masalah itu dalam perspektif yang benar. Jangan-jangan masalah yang Tuhan izinkan hanya untuk menguji iman kita, dan ketika kita lulus dalam ujian itu, saudara akan melihat betapa luar biasa reward atau penghargaan yang Tuhan akan berikan. Lihat kasusnya, Ayub, ketika dia mau merespon masalah dari dimensi Allah, apa yang terjadi? Dia memiliki kekayaan yang lebih banyak dari sebelum ketika dia diuji, bahkan dia memiliki anak yang semuanya sepuluhnya mati. Anaknya adalah anak yang tercantik pada zamannya. Begitu luar biasa ketika Tuhan mau memberikan reward kepada kita. Jadi marilah kita melihat masalah itu dari dimensi yang benar. Dan yang kesembilan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup orang-orang percaya? Yaitu untuk melindungi kita dari satu masalah yang mungkin akan terjadi di dalam hidup kita. Sebagai contoh, katakanlah saya tiba-tiba di PHK. Ketika saya di PHK, saya punya masalah karena saya harus menghidupi istri dan anak-anak saya. Saya kaget dan mungkin saya marah sama Tuhan, tetapi ketika kita mengerti rencana Tuhan dalam masalah yang kita hadapi, disitulah mungkin kita akan bisa mengucap syukur. Ternyata, ketika saya di PHK dan saya menerima PHK tersebut, empat bulan setelah saya di PHK, saya mendengar kabar bahwa teman sekerja saya sekarang sudah berada di dalam penjara. Dan teman-teman mengatakan, eh coba kalau kamu kemarin nggak nggak di PHK, kamu yang di penjara bukan dia. Kadang kita mendapat masalah dan kita tidak sangat tidak mengerti kenapa bisa begini Tuhan. Saya sudah melakukan pelayanan, saya rajin ke gereja, kenapa saya di PHK? Tetapi ternyata kita baru mengerti setelahnya bahwa ada satu rencana Tuhan untuk melindungi kita dari satu masalah yang lebih besar, bayangin, saudara lebih enak di, di PHK sekarang atau tidak di PHK tapi masuk penjara lima, lima tahun? Karena kalau saudara di PHK sekarang, Tuhan bisa izinkan nggak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang? Bisa. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Saudara pernah dengar waktu eh, pesawat ulang alik Amerika Challenger, ya, yang pergi ke luar angkasa, ada satu guru jadi waktu itu di diseleksi hampir semua banyak berpuluh-puluh guru dari seluruh provinsi Amerika untuk diambil satu guru yang akan diterbangkan sebagai astronot. Nah, si guru ini melihat bahwa dia yang paling baik untuk berangkat dari semua seleksi, baik secara mental, fisik, dan pengetahuan. Ketika yang menang bukan dia, tapi temannya dia, dia komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa bukan saya yang berangkat? Kenapa teman saya yang berangkat dari semua tes yang sudah dilakukan, saya yang paling tinggi nilainya? Kenapa menjadi dia yang dipilih untuk berangkat? Dia komplain kepada Tuhan pas hari peluncuran. Challenger, pesawat ulang alik Amerika, kita lihat semua, bahkan seluruh dunia menyaksikan hanya beberapa menit setelah peluncuran meledak di atas. Di situ dia bertelut, dia berlutut ketika melihat pesawat itu hancur dan dia di situ baru mengucap syukur Tuhan terima kasih ampuni saya karena saya kemarin komplain kepada Tuhan marah kepada Tuhan kenapa bukan saya yang berangkat ternyata Tuhan punya rencana lagi yang lain dalam hidup saya puji Tuhan saya diselamatkan berapa banyak yang saudara bisa lihat di YouTube kesaksian tentang 911 ketika WTC dihancurkan oleh teroris di Amerika. Banyak sekali hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam orang tersebut hanya untuk menyelamatkan dia terlambat masuk kantor kalau enggak dia akan hancur mati juga di dalam gedung tersebut. Jadi kita harus melihat masalah ini dalam perspektif yang benar. Karena ketika kita melihat masalah dari dimensi manusia, kita akan kecewa dan ujungnya apa? Kita bisa-bisa bunuh diri. Padahal saya sudah jelaskan tadi bahwa masalah ini nilainya semua sementara, tidak mungkin kekal. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana apa alasan Tuhan mengizinkan masalah di dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang terpanggil di dalam rencananya. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini ringan dan sekarang ini bukan selamanya mengerjakan bagi kami, membuat kami satu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan kita juga bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Pemirsa yang dikasih Tuhan. Dari ayat tersebut yang baru saja saya baca, dan pembahasan kita pada kesempatan ini, kita dapat simpulkan bahwa ternyata masalah adalah jalan bagi transformasi yang sangat efektif yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita introspeksi diri kita sendiri, mengapa masalah tersebut terjadi pada diri kita. Ingat, jangan selalu memandang negatif masalah yang terjadi. Masalah merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana caranya mempraktikkan firman Tuhan dengan cara merespon masalah bukan lagi dari dimensi manusia tapi dari dimensi Allah. Masalah merupakan cara Allah dalam memproses anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karenanya jadilah tanah liat yang mudah dibentuk. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Nantikan pembahasan topik-topik lainnya yang menarik dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pinjar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran Firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor kening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.